Baiklah teman-teman, ini kita untuk membuka kap mesin mobil Suzuki R3 buatan tahun 2018. Ini ada pengaitnya untuk menyangga. Ini untuk mengisi sabun ya, sabun kaca belakang dan depan. Membuka itu salah satunya, nanti harus kita tekan pengait ini tahap kedua. Cepat oli ini aku sini membuka kap mesinnya itu di mobil R3 ya, tahun Suzuki ya, tahun 2018. Ada di sini posisinya, tinggal ditarik ke depan sampai berbunyi, maka dia akan terbuka ya. Ini hand sanitizer. Ini posisinya sekarang lagi pandemi corona di tahun sekarang bulan Mei 2018. Ini kita contohkan jika posisinya kap mesin dalam keadaan tertutup. Ini kita tarik sampai berbunyi ya. Tarik seperti ini. Jadi akan terbuka sedikit, terbuka sedikit tapi tidak bisa dibuka ya. Ini kita harus harus menarik penguat tuasnya ya, tidak nampak kuasnya, tapi tadi kita ada contohkan di video pertama. Masih kita angkat sedikit. Nah, ini dia. Isinya sekarang terbuka. Kita tinggal sangkutkan dari sini. Sangkutkan di sini. Kita tutup kembali ya teman-teman, tinggal ditekan aja, selesai. Sekarang kita tutup mobilnya. Oke teman-teman, demikian ya, semoga bermanfaat.